belajar geografi Indonesia. Peta Indonesia. Belajar peta Indonesia. Indonesia memiliki beberapa pulau. Di antaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Masing-masing dari pulau tersebut memiliki provinsi dan kabupaten. Sekarang kita akan mengetahui nama-nama provinsi dan kabupaten yang ada di Pulau Maluku. Ini adalah peta provinsi yang ada di Pulau Maluku. Pulau Maluku memiliki dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Kedua provinsi tersebut masing-masing memiliki beberapa kabupaten. Yang pertama, kita akan mengetahui nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ini adalah peta nama-nama kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku Utara. Di antaranya adalah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan. Nah, itulah nama-nama kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku Utara. Sekarang kita akan mengetahui nama-nama kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku. Ini adalah peta nama-nama kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku. Di antaranya adalah Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Seram Timur, Kota Ambon, Kota Tual. Nah, itulah nama-nama kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang peta Indonesia, episode Kepulauan
Maluku yang terdiri dari Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku yang masing-masing memiliki beberapa kabupaten. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Untuk berlangganan, klik tombol like, share, dan subscribe di channel TV Edukasi. Selamat belajar, semoga cepat pintar.